jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keistiqomahan pada kami para asatidah dan kepada kita semua. Amin, amin, amin. Istiqomah itu memang berat, ya. Istiqomah itu memang berat, susah. Disebutkan bahwa Abdul Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qadmat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Kata beliau, siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh terutama dalam beragama, maka ambillah contoh dari mereka yang telah meninggal, yaitu para sahabat senior yang telah meninggal. Kata beliau, padahal beliau juga adalah sahabat. Kata beliau, karena orang yang masih hidup tidak aman ujian bagi dia, tidak aman fitnah bagi dia. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tips untuk bisa istiqomah fitnah dan fitnah. Iya, ujian dan sebagainya dalam hijrah, syubhat dan syahwat. Ada banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama, ya, untuk kita bisa menapaki jalan keistiqomahan. Dan itu susah. Jelaskan dulu Ustaz, syubhat dan syahwat. Apa ini sama atau sama merek atau? Iya. Syubhat ini biasanya dalam persoalan keyakinan-keyakinan banyak datang syubhat. Kalau syahwat, ya, ini dalam persoalan amal-amal juga kadang terganggu dengan syahwat, ya, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat itu keraguan-raguan yang dimunculkan supaya kita tidak ikut lagi dengan jalan kebenaran. Sementara syahwat adalah godaan-godaan untuk kita meninggalkan kebaikan menuju kepada keburukan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama kita tentang tips atau cara supaya kita istiqomah. Dan istiqomah itu sulit sebagaimana yang Nabi katakan, istaqimu walan tuhsu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomahlah dan kalian akan kesulitan untuk istiqomah tersebut. Wa'lamu khaira a'ma anna khaira a'malikum as-shalah. Dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian yang bisa membuat kalian istiqomah juga adalah salat. Ya. Salat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau sudah baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga kita insyaallah. Makanya beliau sampaikan tadi di antara hal yang pertama adalah salat itu. Banyak sekali tips dari para ulama kita, ya, untuk membentengi diri kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Untuk membentengi diri dari fitnah syubhat adalah terus belajar ilmu agama. Ya, jangan bosan untuk belajar. Langkah awal, kalau ditanya tadi, langkah awal adalah mulai. Langkah kedua adalah mulai. Langkah ketiga adalah mulai. Belajar terus artinya. Itu membentengi kita dari fitnah syubhat. Ya, fitnah syubhat itu apa maksudnya? Fitnah syubhat itu maksudnya adalah segala macam paham yang kemudian muncul, ya. Segala macam paham yang kemudian muncul dan kita sulit untuk membedakan, oh ini meragukan ini bagaimana, ini betul atau tidak. Kita akan bisa membentengi diri kita dari syubhat-syubhat keraguan-raguan seperti itu ketika kita rajin menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnah syahwat itu membentengi diri dengan amal-amal soleh, ya, dengan amal-amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan begini, jemaah sekalian, badiru bil a'mali fitanan ka kit'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian untuk terus beramal sebelum datang waktu fitnah, waktu ujian, yang di mana waktu ujian itu bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Bagaimana kondisi kita kalau di tempat yang sangat gelap? Mau maju takut, mau ke kanan khawatir, ke kiri juga takut, ke belakang juga khawatir. Tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Itu gambaran fitnah di akhir zaman, kata Nabi. Dan beliau katakan, badiru bil a'mal, bersegera kalian, bergegas kalian untuk terus beramal ibadah untuk membentengi diri kita dengan fitnah tersebut, dari fitnah tersebut. Fitnah yang bagaikan potongan malam, kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang yang di pagi hari dia beriman, di sore hari dia menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik.
Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau di sore hari dia beriman, di sore hari, di pagi hari dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya hanya karena persoalan dunia. Sudah pernahkah kita atau ingatkah kita dengan kisah seorang muazin 40 tahun menjadi tukang azan, lalu kemudian dia murtad hanya gara-gara fitnah syahwat wanita? Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terus beramal, terus beramal, terus beramal. Banyak sekali tips para ulama kita, dan di antara hal yang paling penting yang juga dilakukan dan diamalkan oleh Nabi di setiap pagi beliau adalah meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Ya, kalau kita terus berdoa, Nabi setiap pagi berdoa dengan doa itu. Nabi setiap pagi, jemaah sekalian, kita harusnya pagi, siang, sore, malam, setiap hari kita berdoa, setiap waktu berdoa dengan doa tersebut. Ya, karena kita khawatir, jangan-jangan sekarang kita sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, ya kita alhamdulillah sholat-sholat 20 tahun, tiba-tiba wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi, ada orang yang seumur hidupnya beramal dengan amalan-amalan penduduk surga, dia sudah hijrah, memang top hijrahnya. Semua amalan penduduk surga dia sudah lakukan, sampai-sampai antara dia dengan surga tinggal sahasta, ay al-maut, tinggal kematian, kata para ulama kita. Kalau mati, bahasanya kalau mati, surga dia ini sudah luar biasa. Tapi subhanallah, di akhir hidupnya justru dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Ya, tak putar dia, na'udzubillahi min zalik, fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka selalu minta keistiqomahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dialah Allah yang telah memberikan keistiqomahan kepada Nabi dan para sahabat, maka dia pula Allah kita yang bisa saja memberikan keistiqomahan itu kepada kita ketika kita meminta kepadanya. Jazakumullah khairan.